Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, Mas Bro, Mas Bos. Kali ini kita kedatangan servisan Asus X441N. Keren, warna biru muda. Kasusnya mati. Kasus mati. Charger bagus. Indikator mati, pokoknya mati lah. Oke, langsung saja kita bongkar saja, semoga berhasil. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe channel SR.com PLB. Lagi bawahnya. Masih keras. Oh, banyak debu nah, Mas Bro. Oh, debu semua. Jadi rawat lagi. Banyak debu. Pertama kita bongkar dulu. Mesti kan hidup ya. Siapa tahu. Baru ini pernah di servis. Oh, debu nah, Mas Bro. Oh. Kadang dibersihkan aja hidup ya. Ini soleh. Seki Pak Soleh. Tombolnya di keyboard, tombol powernya. Kadang-kadang bisa rusak tombol power. Wah, apanya ini masalah ini? Banyak ini ya masalah ini. Ukur-ukur dulu, Mas Bro. Ada yang konslet atau tidak? Teropong-teropong. Teropong-teropong. 16 volt. Bagus. 2,5. Besok.
jempol. Bagus. Bagus. Biasanya aja kali ya. Bagus semua dia. Bagus, bagus. Bagus. Nah, ada yang uslet. Aman. Semuanya aman. Ini aman. Ini aman. 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 Menurutnya aman. Gak rusak, gak ada yang rusak. Aman kan? Bagus dia, gak ada yang rusak. Coba kita ini colokkan charger. Bagus banget. Kita plus dulu ya. Penasaran nih kalau laptop kayak gini, ini sering rusak nih, korup. Kita plus dulu mas bro, mudah-mudahan biasnya. Kita pastikan dulu biasnya ini. Ini 19 volt masuk ini. Kalau saya pernah nemuin kasus satu ini di plus aja dia mau. Oke, kita plus ya. Dan hidup. Kita pastikan dulu, biasanya ini tidak bermasalah. Sudah biasa bagus. Lalu kita cari yang lain. Kerja yang ambil yang simpel-simpel aja dulu. Kita press dulu ya. Kita cepetkan videonya. Oke, videonya kita cepetkan mas bro. Oke, sudah kita tes. Cuma memastikan lah ya, kalau bahaya biasanya rusak. Yes. Kita coba dulu. Bismillah. Nanya lah mas bro. Alhamdulillah. Ulang dah ini. Biasanya ini. Langsung oke. Biasanya korup. Biasanya korup mas bro. Kita tes dulu ya.
dari sini. Dan hampir pula nanti kacau. Terus lewat, terus sudah bagus. Lalu kita bersih-bersihkan, kita pasang harddisk. Ambil. Nah, alhamdulillah. Hidup Mas Bro. Tuh. Hidup Mas Pios. Alhamdulillah hidup. Berkat doa Mas Bro, Mas Bro. Untuk hidup. Matikan dulu, matikan dulu. Pasang hard disk dulu. Baterainya ada 25%. Angkat baterainya. Ada charger tuh. Terima kasih Mas Bro atas doanya. Semoga Mas Bro sukses. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Klik juga tombol lonceng agar channel SR.com bisa berkembang untuk bisa berbagi ilmu. Kita tunggu dulu sampai benar-benar masuk Windows. Tampilannya. Oke, akhir kata mantap. Videonya kita sudahi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.